Dan pemirsa, menuju pemilihan Presiden 2024, kelompok-kelompok relawan Capres semakin gencar mengenalkan sosok jagoan mereka kepada masyarakat. Dukungan untuk Prabowo Subianto maju dalam pemilihan Presiden 2024 terus bergulir. Kali ini ribuan emak-emak di Priangan Timur, Jawa Barat mendeklarasikan diri mendukung Prabowo Subianto sebagai bakal calon presiden pada pemilu 2024. Deklarasi dihadiri langsung oleh Hasim Joyo Hadikusumo, adik dari Prabowo Subianto di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Hasim mengaku terharu atas besarnya dukungan emak-emak terhadap Prabowo Subianto. Di hadapan ribuan emak-emak, Hasim menjelaskan bahwa Prabowo Subianto merupakan orang yang setia dan tidak pernah lupa kepada pendukungnya, terutama emak-emak dari Priangan Timur ini. Sementara itu, relawan pendukung Ganjar Pranowo memberikan pelatihan membuat kerupuk emping kepada warga di Desa Pancalaksana Curug, Kota Serang, Banten. Kegiatan yang digelar di sebuah pondok pesantren ini bertujuan mendorong masyarakat agar mandiri serta meningkatkan pendapatan keluarga sejahtera. Dalam kegiatan ini, relawan turut mensosialisasikan sosok Ganjar Pranowo kepada masyarakat. Relawan berharap warga di lingkungan pondok pesantren memberikan dukungan kepada Ganjar untuk maju dalam pemilihan Presiden 2024 mendatang. Tim TV One mengabarkan.